guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys in my channel Family Mystery. Oke, hari ini kita masih lanjut teman-teman ya, karena misi Bu Suliwati sudah selesai. Gue sama teman-teman itu di mobil ada Putra, ada Yoga, ada Ayu, dan ada Salman. Kita mau lanjut ke Banten. Sekarang jam berapa nih kita lihat ya teman-teman? Oke, kita lihat di sini jamnya teman-teman. Mana sih? Oh ya, Senin 22 Mei 05.19. Oke, kita langsung selesai dari misi Ibu Suliwati itu semalam, langsung berangkat ke Banten untuk melakukan apa ya? Bantu-bantu juga teman-teman ya, bersih-bersih pantai bersama Pandau. Pandau apa sih namanya apa, Man? Namanya apa yang bersih-bersih itu? Pandawara Group guys. Oke, insyaallah lah kita bisa ikut bantu-bantu nanti man ya, gaskeun ya, ini udah ready teman-teman nih. Oke, ini kita lagi istirahat dulu di rest area teman-teman, kita di tol belum tidur noh. Oh kenapa tadi niatnya mau nginep di rumah terus Kramas lah ya. Iya, karena kita ngelihat kondisi pantainya tuh parah banget, sampahnya kotor banget ya. Iya, itu bukan kotor lagi sih, udah kayak penampungan sampah. Kayak pembuangan ya. Iya, makanya nanti kita bersihin, semoga kedepannya gak ada lagi orang-orang yang buang sampah di pantai itu ya. Oke, harapan kita. Oke, siap. Ready man? Ready lah. Gaskeun bos. Oke teman-teman, jadi mau tahu aktivitas kita nanti di pantai untuk bersih-bersih. Ini bukan apa ya? Ini bukan healing sembarang healing guys. Kita healing sambil bersih-bersih. Wah, mantep nih pastinya nih. Yuk langsung aja lah. Kita lanjutkan perjalanan kembali. Go. Teman-teman, gue udah sampai di lokasinya. Ini namanya Teluk kalau nggak salah ya. Tadi kita udah nanya-nanya sama warga. Tempatnya juga namanya Teluk. Di situ sudah mulai aktivitasnya. Kita langsung aja yuk, kita ke sana yuk. Let's go. Kayak gitu ya. Gokil. Mantap banget dong. Ini kurang lebih buat penyelesaian berapa hari Bang Yoga? Eventnya sih 2 hari, semoga aja kalau jangan ini sampai sore, besok juga dari pagi sampai sore bisa. Yang penting ngumpak aja sih pada. Semangat Bang Yoga. Thank you.
Gimana nemu nak? Bendera Indonesia Raya. Kalian dari sekolah mana nih? Kalian dari sekolah mana? Teluk 3. Teluk 3. Oh, Teluk 3. Hah? Masuk YouTube. Oke. Semangat ya. Semangat selalu ya. Dari kreator bersatu sama anak-anak SDN Teluk 3, guys. Mantap. Semangat. Oke. Kalau gue lihat cuy, ini gila banget sih sampahnya. Gokil. Untungnya di sini kita mengerahkan banyak dari aliansi relawan, warga, pihak guru, anak-anak sekolah, tentara juga ada teman-teman, dari pasukan oranye juga ada. Gokil. Thank you.
Gimana Bang Yoga mengutan sampah di sini? Iya, pokoknya mah keren, mantep banget dah. Ini hanya sebagian ya, sebagian dari sampah-sampah yang sudah dikumpulkan oleh warga. Jadi yang nanti akan dibuang ke tempat pembuangan sampah TPA ya, tempat pembuangan sampah akhir. Tempat pembuangan akhir. Oke. Gokil. Gimana, Man? Gokil enggak, Man? Orang-orangnya gimana tadi? Mantap. Apa? Feeling yang paling mantap. Sambil cuci mata sambil ngeluarin otot di mata kelipan kelipan air laut ya. Oke, Put gimana, Put? Gokil apanya? Ya banyak kata gitu ya, sambil cari keringet lah, berbakti sama anak-anak Putnya. Tetap semangat buat kalian, mantep Put, semangat Put, jangan kendor, ntar gue dampingin sama Mawan lo. Oke. Oga. Hey, backlight gak? Gini nih. Gini dulu. Gak. Gimana gini gak? Perasaan lu ketemu sama Pandawa? Bangga lah. Maksudnya, Pandawari ini pengen gue saingin. Wis. Oke, cuy. Mungkin untuk hari pertama rapi-rapi teluk. Pengangkatan sampah di teluk Labuan kita akhiri. Kita sambung lagi besok. Gokil untuk hari ini, keren Pandawarawanya, ramah tamah guys. Oke, gue mohon maaf kalau ada salah-salah kata di video gue kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah selalu setia support gue sampai saat ini. Oke, gue Endra, mohon undur diri. Akhir kata gue ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.